crack itu ya? Iya, kabel tis untuk yang di kotak suara. Satu TPS itu 4 ya? 4. Jadi satu TPS itu 4, 5 TPS 5 ya? Kalau bijinya itu 4. Kan satu TPS. Sebenarnya tidak ada kendala sih Mas, sudah dijadwalkan oleh KPU RI, jadi sudah diatur misalkan klik pertama kemarin secara serentak se-Indonesia tanggal berapa, terus klik kedua semacam itu. Dan memang untuk proses pengirimannya ini kan dilakukan secara bertahap nggih. Kalau di KPU Demak itu sudah ada kotak suara, bilik suara, tinta, alat coblos, segel, dan kantong plastik. Ini belum apa ini? Yang belum masih banyak Mas, ini kemarin kita yang klik kedua itu kan ada surat suara dan DPC juga ya, DCT juga. Ini juga masih kita masih menunggu informasi dari pihak ketiga. Cuman kalau surat suara itu nanti informasinya dari pihak ketiga itu dicetak mulai tanggal 7 Desember dan akan didistribusikan ke kami tanggal 16 Desember 2023. Semoga sesuai dengan ini tahap. Untuk logistik lengkap semua. Iya. Yeah. Kapan ditargetkan? Akhir Desember Mas, akhir Desember semuanya sudah lengkap. Jadi memang kemarin kita sudah ini ya estimasi waktu untuk Desember nanti kita sudah mulai apa perakitan kotak suara sudah kita terima. Nanti ketika surat suara sudah ada kita langsung lakukan sortir dan lipat surat suara. Jadi di Januari untuk yang sortir dan lipat surat suara. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.